Sebelum dibongkar ini semuanya didata ada berapa warung, Pak? Informasi yang saya dapat dari PTPN itu sekitar 60 warung. Ketika dibongkar tadi mulai jam berapa, Pak? Tadi kita mulai jam 8:30. Jam 9. Ada perlawanan dari pemilik? Alhamdulillah mereka sadar karena sudah beberapa hari yang lalu sudah melakukan pembongkaran mandiri. Dia tinggal berapa yang belum terbongkar, kita bantu lewat PTPN yang membantu melakukan pembongkaran. Selanjutnya setelah ini nanti selesai dibersihkan oleh siapa? Itu menjadi domainnya PTPN. Karena ini domainnya PTPN. Apakah nanti akan dibuat apa? Monggo nanti konfirmasi ke PTPN. Harapan ke depan, Pak? Harapan ke depan masyarakat hati-hatilah untuk tidak membangun bangunan yang bukan menjadi miliknya. Tentu ini menjadi apa ya? Menjadi pelajaran kita bahwa kita perlu lakukan pembinaan, pengawasan terkait dengan ketika bangunan-bangunan liar itu ada, kita harus lakukan pembinaan dan sampai menambah ataupun berjumlah banyak sehingga kita pengawasannya yang bisa. Sebelumnya ada pendataan nggak, Pak? Yang di situ, Pak, kemana saja, Pak? Informasinya pendataan sudah dilakukan oleh PTPN. Ada yang dari
Jatirejo maupun di luar Jatirejo. Maksudnya Kabupaten Malang? Sebagian besar ke Malang semua. Malang semuanya? Oke, okay. Terima kasih Pak.